Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara membuat download link Google Drive ya. Jadi kalian bagaimana cara uploadnya, bagaimana cara mendapat link download untuk ke Google Drive-nya. Dan kalau misalnya udah dapat ya tinggal di-share ke teman, ke saudara, ke keluarga, ke pacar kalau punya. Jadi langsung saja kita mulai tutorialnya. Di sini kita sudah buka Google Drive-nya. Kalau misalnya kalian mau buka ya tinggal klik aja atau cari di Google ya, Google Drive atau drive.google.com. Setelah itu kalian di sini baru atau new. Kalau misalnya kalian pakai bahasa Inggris mungkin sebenarnya untuk ngupload ke Google ini cuma dua ini sih. Dan di sini ada upload file. Kalau misalnya kalian uploadnya satu dan folder ya, kalau kalian mau nguploadnya folder yang isinya banyak. Cuman kalau misalnya kalian mau nguploadnya satu gitu ya, terus biar nggak berantakan di sininya saya saranin kalian satu folder itu isinya kalian ubah dulu ke RAR atau ke zip lah pokoknya ya. Dan kita upload saja di sini. Contohnya di sini kita akan mengupload apa ya? Ini aja lah. Nah, ya saya akan mengupload ini sound effect dan ya setelah itu nanti akan di sini muncul ya kan. Tapi bang, kan abang ini pakainya MP3 ya yang diuploadnya atau suara gitu, kalau misalnya file gimana bang? Ya sama aja gitu kan, kalian klik di sini dan kalian dapatkan link yang bisa dibagikan ya. Kita tambah sini atau mungkin ya kalian mau langsung ketik juga bebas ya kan. Dan kalian ini nanti akan muncul ininya dan kalian tinggal download ya kan. Mana sih, nggak ada yang ada download. Sini download deh, download di situ ya kan. Dan nanti akan kebuka lagi tab yang baru ya, internet download manager kayak capture a new file to download. Di sini ada ininya ya kan, kita start download aja. Dan kalau file ya mungkin akan agak sedikit beda ya. Di sini saya akan contohin dulu, di sini saya akan ininya dulu ya kan, misalnya gitu ya kan file. Dan di sini kita copy situ dan kalian tunggu sini dan kalian download misalnya. Nah setelah itu kalian download misalnya. Nah nanti di sini akan ada ini dan tetap download aja kalau misalnya ada ini, karena ini nggak ada virus juga. Dan setelah itu kalian download aja, start download ya kalau misalnya kalian mau, kalau enggak ya terserah gitu kan. Tapi bang kok saya nggak bisa ngedownload padahal udah diupload ke Google Drive? Ya ya kalian harus tungguin ininya dulu pak, misalnya nih ini aku sampai beres dulu gitu kan nguploadnya. Kalau misalnya kalian nguploadnya videonya mungkin 30 menit ya agak kemungkinan lama gitu kan nguploadnya, ini bisa sampai 2 jam gitu, tergantung upload speed juga lah intinya. Dan setelah itu ya udah kalian dapet dan kalian tinggal share aja ke Facebook kemanapun. Jadi cukup segitu doang tutorialnya. Oh ya kalau misalnya kalian Google Drive-nya kena limit, nanti kalian klik aja di kanan sini ya kan untuk tonton cara fixnya. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Reida, gitu, tutorial pakai sehat dan thanks for watching. Bye bye.